Kabar Harkam dilaporkan ke Propam diduga intervensi kasus penculikan yang melibatkan ajudan bupati. Pemirsa Kreator, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Baharkam Polri Komjen Agus Andrianto dilaporkan ke Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Senin 3 Februari 2020. Agus dilaporkan Avokat Joko Pranata Situmeang untuk mewakili kliennya bernama Ametro Padiangan yang menjadi korban dugaan penculikan. Laporan itu dilayangkan kepada Agus dengan dugaan intervensi pada kasus dugaan penculikan yang diduga melibatkan seorang pejabat di Kabupaten Tapanuli Tengah. Pemirsa Kreator, dugaan melakukan intervensi atas dugaan tindak pidana penculikan terhadap salah satu warga Ametro Pandiangan yang diduga diculik oleh ajudan Bupati Tapanuli Tengah saat ini, ungkap Joko di Gedung Bareskrim Jakarta Selatan. Ia melaporkan Agus yang merupakan mantan Kapolda Sumut karena diduga memiliki kedekatan dengan bupati tersebut. Joko sekaligus melampirkan bukti kedekatan antara Agus dengan bupati. Salah satu foto adalah Agus dan Bupati pada sebuah acara di Tapanuli Tengah. Foto lain adalah ketika Agus menjadi saksi di pernikahan adik ipar Bupati Tapanuli Tengah. Pemirsa, laporan itu juga dilakukan usai munculnya pernyataan anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, saat rapat kerja dengan Polri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 30 Januari 2020. Pemirsa, Masinton mengkritisi Agus yang seolah-olah menjadikan institusi kepolisian sebagai kaki tangan Bupati Tapanuli Tengah. Informasi yang saya dapat, Bapak Kabah Harkam itu memberikan atensi untuk tidak mengembangkan perkara ini. Saya mohon maaf, ini Pak Agus, kata Masinton. Kami ketika ke Polda Sumut, kami sudah bilang, kenapa posisi Pak Kapolda pada saat itu Pak Agus berdimat institusi kepolisian menjadi kaki tangan bupati, siapa bupati itu, lanjutnya. Surat penerimaan laporan bernomor SP2-266-1-2020 Pak Yanduan Joko mengatakan Ametro dipaksa masuk ke dalam mobil dan di todong senjata oleh orang yang mengaku sebagai polisi. Padahal ia sempat mengaku tidak mengenal nama yang disebut oleh orang yang mengaku sebagai polisi tersebut. Setelah itu, Ametro dibawa ke sebuah kafe dan diminta mengeluarkan isi kantongnya. Ia diduga sebagai pengedar narkoba. Namun setelah hasil urin menyatakan Ametro negatif penggunaan narkoba, ia dilepaskan. Kemudian mencoba melaporkan dugaan penculikan tersebut. Dua polsek dan satu polres tidak menerima laporan itu. Hingga akhir Polda Sumut mengambil alih kasus tersebut. Setelah masalah narkoba tidak bisa dibuktikan oleh Polres Tapanuli Tengah, maka Kapolda mengatensi masalah ini. Kapolda langsung mengambil alih masalah penculikan ini dan ditangani oleh Polda Sumut, kata Joko. Namun kasus tersebut tak mendapat titik terang hingga saat ini. Kasus penculikan tersebut sudah 3 minggu terjadi. Bahkan sampai saat ini belum ada upaya dari Polda Sumut untuk mengungkap publik apakah dalangnya atau pelakunya dari tindak pidana penculikan tersebut sudah ditahan atau tidak, ujarnya. Sekian, demikian PT Kreator menyampaikan.